Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat para iblis kebingungan melihat semua alam semesta telah kosong. Para iblis berkata ini aneh, tidak ada seorang pun di alam semesta manapun. Pasukan kita pergi ke semua alam semesta tapi wai kunta kailas dan alam dewa Brahma kosong. Apa alasan semua dewa juga hilang dari alam para dewa? Ganesha berkata, Dewa Trimurti dan Dewa dan Dewi dari semua alam semesta saya beruntung bisa melakukan pemujaan sesuai perintah Prabu Maha Ganapati dan saya berterima kasih kepada kalian semua karena datang ke sini untuk menghadiri pemujaan ini sekarang saatnya untuk memulai pemujaan ini untuk kedatangan Dewi para sakti saat itu Bandasur sedang mempersiapkan kekuatannya dan berkata saya akan menciptakan iblis yang akan menjadi kuat seperti gunung berapi ini dan yang kekuatannya akan selalu membawa kemenangan untuk saya. Di tempat pemujaan para dewa dari semua alam semesta berkumpul di kunda raksasa dan mulai melakukan jihadnya. Api telah dihidupkan mulai ritual memanggil Dewi Adi para sakti. Sedangkan di tempat lain Bandasur juga melakukan ritual untuk menciptakan iblis yang kuat. Bandasur berkata, "Panjurit saya telah dibuat, tapi saya akan memberi mereka lebih banyak kekuatan." Waktu telah berlalu cukup lama dan Ganesha berpikir, "Sudah satu tahun sejak kami memulai pemujaan, tapi kami belum bisa melihat Dewi Para Sakti. Apakah saya membuat kesalahan dalam memahami aturan pemujaan?" Ganesha kemudian mengingat pesan dari Prabu Maha, "Gadapati bahwa ketika kekuatan semua dewa dan dewi bersatu, dalam api pemujaan saat itulah kekuatan terbesar akan muncul, dan dewi para sakti akan muncul di hadapan Anda." Dalam bentuk aslinya, Ganesha berkata, "Saya mengerti, penyatuan kekuatan dewa dan dewi berarti kita semua harus mengorbankan organ kita. Pemujaan ini akan diselesaikan hanya dengan mengorbankan organ tubuh kita." dan Dewi Prasakti akan terkesan dan muncul di hadapan kita. Mendengar itu, Mahadewa dan Parwati berdiri dan berkata, Saya siap untuk mengorbankan organ saya. Dan Dewa yang lain juga berkata, Kami juga siap. Sri Wisnu berkata, Kami semua siap mengorbankan organ kami untuk bertemu dengan Dewi Sakti." Para dewa kemudian mengeluarkan senjata mereka dan memotong tangan mereka sendiri. Ribuan tangan itu kemudian jatuh ke dalam api suci dan membuat pertanda buruk untuk para iblis. Dalam sekejap, tangan para dewa yang dipotong telah tumbuh kembali. Saat itu, bandasur melihat pertanda buruk dan berkata, "Pemandangan berbahaya macam apa ini? Seolah-olah nyala api yang ganas menunjukkan dampaknya di langit." Setelah mengorbankan tangan mereka dalam api suci secara perlahan, Dewi para sakti muncul dari api suci. Kemunculan Dewi Para membuat Alam Semesta mendapatkan kekuatannya kembali dan pada bingung kekuatan apa yang muncul untuk melindungi Alam Semesta ini? Mahadewa berkata, kami bersyukur atas kehadiran kekuatan segala kekuatan dan kekuatan terbesar Dewi Para Sakti. Dewa Brahma berkata, kami beruntung bisa bertemu dengan Dewi Lalitambika. Ganesha berkata, Ibu Para Sakti, Ibu Lalitambika. Kami berterima kasih karena telah menyelesaikan ritual kami untuk melihat wujudmu yang luar biasa ini. Kami semua benar-benar diberkati. Dewi Adi Parasakti berkata, "Ganesha yang terhormat, saya ada di mana-mana. Saya adalah kekuatan yang membuat alam semesta bergerak atas kehendak saya. Dunia ini ada, setiap bentuk kehidupan berasal dari energi saya." Demikianlah. Aku berdiam di dalam semua, dan semua malu hidup di dalam diriku. Saya hadir dalam semua yang ada dalam bentuk kesadaran ilahi, dan sekarang, setelah saya mengambil bentuk yang hebat ini, saya perlu istana untuk ditinggali. Arsitek para dewa, Wiswa Karma, saya memanggil Anda. Saya ingin Anda membuat istana dan kota untuk saya, dan saya telah memilih bentuk apa yang harus diambil oleh dunia saya. Sekarang kalian semua akan melihat saya di istana saya. Dewi Adi para sakti kemudian menghilang. Melihat itu para dewa juga ikut pergi. Saat itu Bandasur berkata, mengapa saya masih merasa bahwa ini belum lengkap? Wisangga berkata, maafkan saya tuan. Manik-manik surgawi anda lengkap. Dengan perintah anda kami telah menaklukkan 108 alam semesta dan sekarang kami telah datang ke sini. Manasir berkata, jadi apakah ada dewa yang mencoba menghentikan kalian? Putra Bandasur berkata, Ayah, tidak ada dewa, tidak ada dewa yang menghalangi jalan kami. Ayah, mereka pasti bersembunyi, melihat kedatangan kami. Sukracarya muncul di sana dan berkata, Mereka tidak bersembunyi. Mereka telah berkumpul. Apa yang saya takutkan telah terjadi. Semua dewa di seluruh alam semesta telah berkumpul dan memanggil Dewi Para Sakti. Ibu Para Sakti Lalitambika telah mengambil bentuknya dan inilah saatnya Bandasur. Ketika anda harus tetap waspada. Atas perintah Dewi, para dewa mulai membangun kota menggunakan lima elemen besar. Saat itu, dewa Wiswakarma dari seluruh alam semesta berkumpul dan membuat istana untuk Dewi Adi Para Sakti. Dengan lima elemen alam semesta, Ganesha memimpin para dewa menuju istana yang telah dibangun oleh Dewi para sakti. Ganesha berkata, "Luar biasa, istana suci Dewi begitu megah dan luas. Di luar imajinasi siapapun di alam semesta ini, keagungan dan kemegahannya tidak bisa ditandingi. Tepat tinggal suci Dewi Lalita yang Maha Kuasa." Para dewa kemudian berjalan menaiki tangga dan sampai di lantai pertama. Di sana terdapat banyak sapi suci. Ganesha berkata bahkan sapi hadir di sini untuk memberi kemakmuran dan kesucian tempat ini. Di lantai kedua mereka melihat banyak terdapat kuda. Ganesha berkata armada kuda yang tak terhitung jumlahnya merupakan tanda mobilitas di tempat tinggal Dewi para sakti. Di lantai ketiga terdapat kereta yang tidak terhitung jumlahnya. Ganesha berkata, "Kereta yang tak terhitung jumlahnya jelas ini adalah contoh kekuatan tempat ini. Di lantai keempat, mereka melihat banyak sekali gajah, dan Ganesha berkata, 'Gajah yang luar biasa jelas ini merupakan pertanda pilar Dewi para sakti.' Di lantai kelima, mereka melihat pasukan wanita yang begitu banyak sekali." Ganesha berkata, "Kehadiran pejuang wanita menunjukkan kekuatan yang dominan di sini." Kemudian mereka naik ke lantai ke dan melihat banyak sekali brahmana dan Ganesha berkata, "Kediaman Dewi menunjukkan kedalaman pengetahuan yang luas tentang tempat ini, dan di tingkat ketujuh mereka sampai di singgah sana Dewi para sakti." Dewi Adi para sakti kemudian muncul di sana dan berjalan ke arah singgah sananya. Dewi berkata, "Saya memberkati kalian semua." Nama tahta saya adalah Cinta Mani. Ganesha berkata, Ibu, ini adalah nama tahtamu yang paling tepat. Karena anda akan duduk di singgasana sana ini dan menyelesaikan masalah setiap makhluk yang ada di alam semesta ini. Dewi Adi para sakti berkata, Ya Ganesha, saya telah mengambil bentuk ini untuk memenuhi setiap keinginan para penyembah saya. Untuk menghilangkan kesengsaraan anda dan untuk memenuhi keinginan semua orang, saya telah mengambil bentuk ini. Ya Brahma berkata, maafkan saya, saya ingin memberitahu anda bahwa anda telah muncul dalam bentuk asli anda atas permintaan kami. Tapi sekarang sesuai aturan yang dibentuk oleh anda, pria tidak lengkap tanpa wanita dan wanita tidak lengkap tanpa pria. Dan akan salah untuk melakukan apapun dalam situasi ini. Karena itu wajib untuk menemukan pasangan yang cocok untuk anda. Dewi Adi Parasakti berkata, Dewa Brahma, mengapa Anda ragu-ragu mengatakan apa yang benar sesuai kebenaran dan kitab suci? Anda benar sekali. Saya harus menikah dan membuat diri saya lengkap. Dewi Adi, para sakti, kemudian mengeluarkan kalungan bunga yang akan diberikan kepada suaminya. Adi, para sakti, berkata, "Saya siap untuk pernikahan, tapi siapa yang harus saya pilih sebagai bagian terbaik saya?" Katakan padaku, siapa yang cukup mampu untuk menjadi bagian terbaik saya? Sri Wisnu berkata, "Ganesha, hanya Anda yang bisa menjawab pertanyaan ini." Dewa kebijaksanaan, Ganesha berkata, "Dewi para sakti adalah sumber kesadaran dan energi terbaik yang memberi kecepatan pada kehidupan alam semesta." Jadi, dewa yang memiliki kekuatan yang sama bisa menjadi yang terbaik untuknya yaitu para Purusa Adi Mahadewa. Kita harus berdoa kepadanya dan meminta dia untuk muncul di hadapan kita. Para dewa kemudian berdoa kepada Prabu Adi Mahadewa Kameswar. Prabu Adi Mahadewa muncul di sana dalam bentuk Prabu Kameswar. Melihat itu Dewi Adi para sakti mengambil bentuk emasnya yang paling mempesona. Ini adalah bentuk Dewi Kameswari. Dewi Adi Parasakti kemudian meletakkan kalung bunganya pada Prabu Kameswar. Dewi Parasakti berkata, Satu hal lagi syarat yang harus dipenuhi. Hanya setelah itu pernikahan ini akan mungkin terjadi. Setelah dalam cengkraman yang kuat, kita menjadi tidak berdaya. Menjadi mandiri adalah hak saya dan sifat saya juga. Dengan itu saya mendapatkan perasaan yang lengkap. Oleh karena itu dewa yang menghormati kebebasan pikiran dan perbuatan saya. Dewa yang tidak mencoba mengikatku dalam apapun. Dia akan memenuhi syarat untuk menjadi pengantin pria saya. Prabu Kameswar berkata, suami dan istri, pria dan wanita adalah bagian yang lebih baik dari satu sama lain. Mereka saling melengkapi, harus ada kesetaraan di dalamnya. Kesetaraan yang sama akan menjadi dasar dari hubungan kita. Sebagai istri saya, Anda akan menjadi separuh dari saya. Bukan budak saya yang terikat pada saya dengan pernikahan. Anda akan sama dengan saya dalam segala hal. Oleh karena itu, saya tidak memiliki masalah dalam menerima syarat Anda ini. Bahkan saya akan merasa beruntung. Dewi Adi para sakti berkata, Saya sepenuhnya menerima Anda sebagai suami saya. Jangan tunda pernikahan kita sekarang. Akhirnya, pernikahan Dewi Adi Parasakti dan Prabu Adi Mahadewa dilangsungkan secara meriah. Saat itu di tempat lain, Bandasur berkata, Guru, dengan menjadi raja dari 108 alam semesta, murid Anda Bandasur telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun dalam sejarah iblis. Jadi percayalah padaku bahwa dengan berkahmu dan berkat Ganesha, tidak ada yang bisa memindahkanku dari tahtaku. Putra Bandasur berkata, Ya Guru, tidak akan ada perubahan dalam aturan ayahku dan Raja Iblis Bandasur. Dan bahkan jika itu terjadi, itu hanya akan menjadi perubahan dalam jumlah alam semesta. Di mana kita akan memperoleh kemenangan dan memperluas wilayahnya. Sukracarya berkata, Yang mulia, sejarah Iblis adalah saksi bahwa banyak Iblis kuat mendirikan kerajaan mereka berkali-kali. Tetapi setiap saat ego mereka menjadi penyebab kejatuhan kerajaan iblis. Untuk menghentikan pengulangan sejarah itu, anda harus sangat berhati-hati. Badaser berkata, saya akan berhati-hati, saya akan sangat berhati-hati. Para dewa telah mengundang dewi para sakti, dewi Lalitambika. Jadi, menurut perintah anda, saya juga memikirkan rencana yang berbeda. Seperti iblis sebelumnya, saya tidak ceroboh tentang kekuatan dewi. Jadi jika para dewa menginginkan kedatangan Dewi Parasakti, biarkan mereka melakukannya karena aku sudah mempersiapkan rencanaku. Di istana Dewi Parasakti, Sri Vishnu berkata pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin memberi Anda sesuatu. Senjata ini terbuat dari bunga yang tidak akan pernah layu. Tolong terima ini. Dewi Adi Parasakti kemudian menerima senjata itu. Dewa Brahma berkata, Dewi, untuk mengalahkan Bandasur, terimalah senjata, iksu dan panah ilahi saya. Dewa Brahma kemudian memberikan senjata itu kepada Dewi Adi para sakti. Ganesha berpikir, aku membuat ibu dalam masalah dengan menciptakan Bandasur. Namun aku gagal untuk meminta maaf kepadanya setelah bertemu dengannya. Lalu bagaimana saya bisa layak memberikan hadiah kepadanya? Ganesha kemudian berjalan mundur dan bersembunyi di antara para dewa. Para dewa yang lain juga memberikan senjata mereka kepada Dewi para sakti sebagai hadiah pernikahannya. Dewi para sakti berpikir, semua dewa memberiku hadiah kecuali Ganesha. Dewi berkata, apa yang terjadi Ganesha? Apakah anda tidak akan memberikan saya hadiah? Mengapa anda berdiri di belakang tampak begitu cemerut? Apakah anda merasa terganggu? Apakah anda tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada saya sebagai hadiah? Ganesha berkata, Ibu, apa hakku untuk memberimu sesuatu? Saya tidak pantas mendapatkan kehormatan itu. Lebih baik saya meminta maaf kepadamu untuk bencana yang saya lakukan dengan menciptakan bandasur. Saya harus meminta maaf kepada Anda beberapa kali. Dewi Adi Parsakti berkata, Dewa yang merupakan perwujudan dari keberuntungan, bagaimana dia bisa melakukan bencana? Ganesha, Anda belum melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan. Sebaliknya Anda telah melakukan kebaikan besar bagi dunia ini. Keberadaan bandasur menjadi alasan kemunculanku. Apakah itu tidak menguntungkan? Maka majulah Ganesha, datang dan berikan persembahanmu padaku. Ganesha berkata, terima kasih Ibu Dewi. Terimalah persembahan senjata ini dariku. Ganesha kemudian memberikan senjata tali suci kepada Dewi para sakti. Dewi para sakti menerima senjata itu dan berkata, Jangan khawatir Ganesha, Bandasur akan membayar semua dosanya. Sekarang dia juga tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri atau untuk bertobat. Saat itu Resi Sukracarya berkata, Waktu memperingatkan Anda, perhatikan itu Bandasur. Jangan mengambil bahaya besar yang Anda hadapi begitu saja. Karena kemunculan Dewi para sakti menandai berakhirnya masa pemerintahanmu selama ...60 ribu tahun yang Anda terima sebagai anugerah dari Dewa Siwa. Bandasur berkata, Terima kasih telah memperingatkan saya, guru. Tapi jangan khawatir, tidak ada yang bisa membunuh muridmu. Pemerintahan saya tidak akan berakhir begitu cepat. Tidak peduli seberapa sulit tantangan yang dibawa oleh waktu. Saya siap menghadapi mereka semua. Dewi Adi Parasakti berkata, sekarang akan ada perang besar. Sebuah perang yang akan mengakibatkan kehancuran besar bagi Bandasur dan kerajaannya.